Itu gambarnya Minion apa Doraemon? Minion apa Doraemon? Ih lucu banget, cute. Dulu. Oh, taunya bukan Shinchan. Mak gue jual soalnya dulu. Oh, malu jual kipas kayak gitu, gede banget ya. Dan... Oke, ini dia. Oke, kita masuk ke draft dulu aja ya teman-teman. Ya bentar, Alfaid ya. Tadi agak sedikit miss ya. Glue ternyata masih di ban, kayaknya ada respect sih. Kalau lihat dari dua game langsung di ban berarti ada respect. Kakinya. Astaga, kaget saya. Astagfirullah. Itu juga kiri sama. Naik kayak di warteg gak apa-apa. Itu naik ke meja, mohon maaf. Lebih tinggi daripada kursinya. Gak pegel loh. Kejongkang. Oh, gue sih biasanya kayak itu pegel. Oke, ini dia dari Sway. Ini Sway, jujur sama Jul. Hah? Kipasnya gede dong. Dua lagi. Dua, mereka udah gede, satu doang, itu yang tiganya gak dikasih. Ini dua yang bisa nengok-nengok, tadi yang, tadi gak bisa, cuma bisa muter tempat. Nempel di meja. Wadis des. Oke, tapi the one-one yang bakal di band seperti biasa, Kaja mungkin, Joy, mungkin atau... Tadi siapa yang ganggu banget? Yang ganggu banget itu tadi... Martis sih, Martis Moskov, ternyata di band. Gue ngeliat teman-teman dari Sway sih gak ada pressure ya. Mereka cukup happy, cukup fun bermainnya karena gak... Biasanya kalau misalkan habis kalah kan pokoknya serius. Hmm. Ini pokoknya santuy. Pokoknya santuy gitu. Ini kayak... ya udahlah ini best of three series my bro. Jadi kita masih punya kesempatan. My brody. Masih ada dua nyawa sebenarnya buat mereka. Dan kita lihat kali ini ada Moskov, Kaja, Wanwan yang di band. Template band masih ada kali ini ya. Mereka Joy, juga... Joy. Kalau gitu kurang Joy sama Edit ya. Kalau Fanny belum? Oh... Joy, Fanny, Edit ya kalau misalnya yang template-template. Iya. Fanny sih kayaknya Fanny sama Joy sih harusnya ya. Iya, Fanny sama Joy sih. Kalau misalnya Fanny kelepas menurut gue Alphaid bakal ambil. Iya. Sayang kalau gak diambil buat Wah. Ini. Buat siapa? Sian. Ya. Seru. Valentina di band. Respect band. Tapi berarti banyak banget hero power pick yang terbuka. Fredrin. Tapi ya ini harusnya Joy sih. Feeling gue ini bakal ke Joy. Kalau Joy kelepas. Sorry. Kalau dia lepas. Benjoy, Fanny ini. Fanny edit kebuka ya, Fanny edit kebuka. Terus ada apa lagi? Suka tiba-tiba lupa gitu ya. Kari juga ya kalau misalnya. Kari sayang kalau Ben sebenarnya. Cuman ya mungkin itu juga convert pick juga. Atau kan signature pick dari tim Sway Esports kan kita nggak tahu. Udah bobo kacang nih yang gue rasakan. Gurih ya? Kacang dari mulut gue. Ya agak gurih manis-manis gitu ya. Oke, Ben satu mungkin yang mirip. Oh, Link. Wah, Link di band berarti fokus ke jantung. Mau ambil Fanny kah? Iya, Fanny mau diambil ini. Ini first pick. Amanin Fredrin sih. Fredrin sih, menurut gue wise choice banget ambil Fredrin di awal. Walaupun memang tadi gak efektif ya sebenernya Fredrin ya. Ya, tapi gak efektif juga karena memang dari musuhnya Joy diambil, Fanny Fredrin diambil. Fanny Fredrin, tapi kayak terlalu serakah kalau menurut gue ngambil Fanny Fredrin. Ambil, walaupun Fredrin itu... masih bisa jadi XP laner. Ya udah ambil edit sama... Edit, kalau mau. Edit Fanny. Edit Fanny, boleh. Lebih serakah lagi itu. Sama sih. Cuman Edit kan jarang dipakai jungle. Ya jarang. Jadi kalau misalnya lu ambil Fredrin sama Fanny, kayak dua hero yang bisa jungle, serakah lu. Faramis sama Fanny. Faramis Fanny ya sih. Faramis. Nangis gak lu kira-kira abis gitu? Nangis kalau gue. Ya lu Fanny jalan. Fredrin. Oh mereka decide buat ambil Fredrin. Mungkin mereka lebih ngandelin tapi, durability daripada mobilitas. Si Joy-nya bakal di XP sih. Kan lebih mostly dia bakal di XP. Tiba-tiba Fanny di pick-nya. Iya, Fanny kan. Wah. Tinggal pick stopper kalau nggak Ruby, ya Kufra. Ya, atau yang bisa ngikat. Tapi Faramis bisa ngikat masalahnya. Cukup. Iya sih. Betul, tapi ya kalau misalnya Fanny-nya licin, muncrat lagi. Popol Kupa. Popol Kupa. Biar diikatnya langsung digigit sama Kupa digigit. Ya. Kan kalau digigit mesti harus cari ini ya, buat bersihin dulu. Luka soalnya. Okay. Luka. Oke. Okay. Berasa Gio. Nah ada Martis ternyata Martis. Yang menjadi opsi dan juga Grok. Wow. Dua hero yang bisa kita bilang dari segi fight-nya akan kuat dan juga bisa sakit banget. Bahkan tadi kita lihat kan tadi di game sebelumnya ada penggunaan daripada Grok dengan item attack. Yang akhirnya membuat Kadita aja gak bisa ngapa-ngapain minta ampun. Ampun. Pakai F ya. Pakai F. Minta ampun sama Groknya. Gitu kan, dan kita lihat akan bergerak ke pick selanjutnya, gak usah ketawa dulu dok. Kalau Kari. Berarti kalau gitu, kalau Amfuin berarti kalau itu fakultas. Fakultas, pakai P. Iya. Brody loh masih up, masih kebuka kalau mau Brody atau enggak ya. Kalau itu cuman gue better
Brody sih, biar bisa lebih mandiri kali ya. Brody mandiri. Kenapa sih kayak kita Brody? Gua kira lo. Nggak, gua nggak yakin Brody bisa mandiri sih kalau posisi kayak gini. Susah nggak sih? At least ada dua hero yang bakalan jamin ke depan, yaitu Grok, Wildcard bakal ke depan, Martisnya juga bakal ke depan gitu ya. Si Brody-nya ya, Joy, di belakang. Joy juga bakal nempelin musuh sih. Joy iya, kan makanya emang... dia butuh marksman yang at least bisa punya pendirian. Pendirian. Penjagaan diri maksud gue. Bisa lebih mandiri lah di belakang, nggak terlalu butuh di babysit banget gitu kan. Nah, kita akan lihat ada Haritz ternyata yang di-ban. Kenapa Haritz ya? Seperti yang kita lihat tadi, Haritz di game sebelumnya terlalu OP untuk menghadapi Marksman di area gold laner. Jadi akhirnya di-ban aja. Ini respect yang cukup baik ternyata dari Alphite itu sendiri. Dan ada Franco. Gue yakin akan nge-pick Parsha kalau gitu. Ya, oh betul. Bisa jadi. Buat hero-hero yang gak bisa di-guide jarak jauh ya. Parsha nih, kalau gak Parsha. If di-ban. Kemudian di ban masih soalnya kalau buat Alpha 8 ya seandainya memang Parsenya diambil sama Sway gitu kan mereka bisa Lilia bisa Lunox bisa Lunox sih sakit Lunox bisa ada gitu. Brilliant Order gitu kan dan atau ada ambil Vali taunya lu tau nggak sih kalau menurut gue nih ya dari Sway Esports ngambilnya Parsha sama Yuzhong kemungkinan besar jadi gedungnya tuh bakalan ke arah Roamer terus dia bakalan pick Parsha sama Yuzhong biar dari Alpha 8-nya nggak pick counternya si Parsha yaitu Yuzhong. Tapi lapu-lapu masih ada bos. Ya lapu-lapu masih dibuka. Lapu-lapu masih ada sebenarnya. Jadi ya mungkin antara Parsha dan juga lapu-lapu atau Parsha dan Yuzhong nanti mereka picknya ya karena sejauh ini menurut gue adalah kalau nge-ban Franco niatnya pasti arah hero-hero yang bakal stay ketika mereka mengeluarkan source skill ya. Contohnya Parsha, Yves kayak gitu kan. Atau mengurangi pressure juga bisa sih sebenarnya. Dan masih dipikirkan oleh Alpha 8, tapi Kufra kali ini menjadi pilihan yang akan menjadi stopper dengan bouncing ball-nya, Tyre Revenge dan juga Tyre Revenge yang akan membuat momentum Parsha, Yuzhong kalau enggak lapu-lapu. Lapu-lapu lebih wise sih, ketimbang ambil Yuzhong sebenarnya. Tapi Yuzhong ya enak buat zoning out sebetulnya. Sudah sangat terlihat dengan mereka nge-ban Franco, udah jelas banget ya. Tapi menurut gue Parsha di sini akan mengerikan sekali untuk defend high ground-nya akan kuat. Tapi dari Alpha 8 bisa menggagalkan itu dengan cara cari Parsha ketika feeder airstrike, biar feeder airstrike-nya gak dilanjutin, udah. Dan sebenarnya kalau posisi kayak gini sih, feeder airstrike bisa di-counter call altar. Sama Paramis? Iya, call altar. Call altar tinggal dibuka aja, udah, sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu, sesimpel itu ya kalau gak keluar lingkaran. Kan kalau keluar kena beruang laut. Mm-hmm. Benar aja sesimpel itu, dan Melisa. Wow! Marksman-nya belum kelihatan. Melisa, oh iya ya. Marksman-nya belum kelihatan ternyata tadi. Oh iya ya. Oke, okay, ini lapu-lapu nggak sih? Kalau nggak lapu-lapu, Yuzhong lah buat nakut-nakutin Parshanya. Kalau menurut gue ya harus ada hero yang menurut gue lapu-lapu. Harus ada hero yang bisa jump in ke arah belakang sih. Walaupun sebenarnya Kufra bisa tire revenge ke arah seorang Parsha ya, tapi menurut gue agak sedikit sulit aja. Kenapa? Karena dia butuh dia punya dua satu hero itu Kari yang perlu dia jagain banget menurut gue ya. Kalau nggak lapu-lapu, Yuzhong better lapu-lapu sih. Tapi Kari sendiri masih ada Farami sih sebenarnya. Masih ada Farami, iya, dia juga punya Iskap Tools juga, skill betul. Dia bisa dipakai untuk disengage. Tapi antisipasi aja gitu dari Kufranya, kan kita nggak tahu penggunaan source skill daripada Kari ini seperti apa gitu. Cuman menurut gue lapu-lapu, yes mereka butuh hero jump in ke arah backline daripada tim Sway Esports. Sekarang to be honest, bukan karena gue tadi prediknya Alpha 8, tapi gue suka banget sama pick atau komposisi daripada Alpha 8 karena balance banget. Walaupun sebenarnya dari Sway Esports juga nggak kalah serem. Mereka punya Joy, mereka punya Martis, ataupun punya Grok yang kita tahu Grok sendiri itu cukup mengesalkan dengan wall charge dan juga barriernya. Apalagi ada feeder and strike, tapi dari Alpha 8 ini balance banget. Mereka punya hero jump in, mereka punya hero defense, dan mereka punya inisiator yang menurut gue lumayan ngeri. Tapi kita nggak ada yang tahu bakal ya, kayak gimana game kedua kita sebenernya ya. Sebenernya kalau misalnya tadi dia pilih, let's say kayak bilang tadi Yuzhong. Ya. Ketika dia masuk ke Black Dragon formnya untuk bisa ngacak-ngacak zoning out, ini bakal jadi keuntungan buat Joy sih. Joy-nya bakal masuk pakai Electrify Symphony, itu bakal enak banget buat nempelin Kari. Terus juga buat bisa nge-zoning out si siapa namanya Faramis juga. Tapi ya let's see ya, gimana game kedua kita, apakah bisa ditutup dengan 2-0 mengingat tentunya Alpha 8 di game pertama sangat mendominasi game yang begitu disiplin. And here we go, kita akan lihat gimana game kedua, apakah 2-0 ataukah akan ada game ketiga. And here we go, kita masuk ke Lane of Down. Langsung aja kita masuk ke Lane of Down, di mana di area mid lane
Jadi Grok yang akan coba untuk meng-carry dulu seorang Parsha, tapi ternyata ada invasi yang dilakukan oleh seorang Harowski. Bouncing Ball coba digunakan kali ini. Terkena beberapa hit saja, namun tidak masalah harusnya untuk seorang Harowski karena udah ditungguin juga sama Barbici. Kita lihat langsung saja masuk. Tapi dari Harowski ini, kalau Harowski ulti ada bunyinya. Oh iya. Ada, soalnya dia simpen nih dia kan. Simpen nih. Tapi kita lihat juga seorang Eliora harus pulang dulu. Kayaknya agak cukup babak belur ya di early pace-nya tadi, cukup berani. Untuk sedikit lebih agresif. Tapi kayaknya dia pulang juga tanggung. Jadi dia kayaknya hilangin satu wave terus pulang. Tapi ini dia yang akan dimanfaatkan. Sayang sekali. Itu dia, baru gue bilang agak tanggung. Timing recall itu sepenting itu guys. Ya lihat tadi dia pakai wings by wings. Langsung commit. Dan dia tahu dia bakal kena satu agro dari turret. Itu peluang, bos. Betul. Ya, kita lihat aja di bawah. Kali ini seorang Grok yang mulai kelihatan dulu aja, seorang Xian. Tentunya akan bermain lebih agresif. Masih ada Guardian Barrier yang sudah dikeluarkan. Tapi sementara dia rata, selapu-lapu menurut gua bakal main melukin turret aja sih. Dia gak akan bisa ninggalin turret terlalu jauh. Karena tentunya balik lagi, seorang dari Joy sendiri memang punya damage yang cukup menakutkan. Dari Lionel Crystal-nya juga. Sama dari Meow, Rhythm of Joy. Meow. Jadi itu yang bisa engage dengan cukup cepat. Dan tapi di Aramid sendiri kita lihat apakah Vince Walker boleh ngelihat juga. Akan coba di-charge Power of Nature-nya. Tapi yes, di-cancel dulu aja. Namun Turtle sudah bakal muncul. Dan ini bakal dikontes harusnya mengingat adanya Martis. Dan juga seorang lapu-lapu yang udah mulai standby di arah Turtle. Iya, udah pada setup juga. Sementara dari Grok-nya dihalangin jalannya sama Vince Smoke. Udah colek juga, tapi hati-hati dari Barbici sedang mencari momen. Aramisnya juga belum bergerak. Oke, sudah mulai setup satu sama lain. Tapi kita lihat dari Harowski. Sudah mulai masuk, tapi Federal Strike ternyata membaca peluang dengan cukup baik. Positioning yang bagus dari seorang Barbici. Namun ternyata dari tapelnya masih berhasil di secure oleh Alpha 8. Namun mereka dipukul mundur karena mereka kehilangan satu orang anggota pemainnya, itu Jirachi. Tapi tadi nice move dari seorang Parsha, itu unpredictable banget. Dia dari bus, terus dia gerak ke bus lainnya, dia buka feeder airstrike, benar-benar untouchable banget, positioning dia bagus. Yep. Akhirnya dia membaca situasi, ada satu orang yang lapu-lapu, sikat. Ya, tapi at least setidaknya walaupun tadi mereka kalah kalah fight-nya ya, tapi at least mereka masih bisa dapetin turtle. Yep. Jadi nggak rugi-rugi banget, walaupun bedanya hampir 1000 sih di menit ketiga ini. Dan di bawah pun Karinya masih akan berusaha untuk fokus dulu sih untuk bisa lakukan farming, karena mengingat Kari ini bakal keharas banget sih sama seorang Melissa. Mengingat Melissa punya Eyes on You, itu akan bikin seorang Karinya bakal ke zoning out banget, kena debuff juga. Tapi kita lihat juga tampaknya akan maju kembali, masih ada Fenerasi bakal dibuka. Wow, maju depan masih ada Cold Altar yang sudah dinyalakan, dan Eliora terkena sedikit silence. Tapi kita lihat di sini tampaknya masih ada go away dari suara Melissa yang sudah digunakan. Wow. Dan itu dia, bahkan lo lihat damage dari Alpha 8 belum bisa bahkan mencicil teman-teman dari Swaismu. Sedangkan Alpha 8 kalau nggak ada Cold Altar tadi hilang lagi. Well, wise decision menurut gue, mereka lihat tidak adanya peluang untuk dibalaskan serangannya. Akhirnya mereka tarik mundur, menurut gue itu bijak banget. Tapi Jirachi coba masuk ke arah belakang, namun dari seorang Barbici masih sempat untuk mundur. Digigit. Ada Tyrant Revenge juga, tapi ternyata tidak bisa untuk berbuat banyak. Hati-hati dipaksa untuk mundur ke arah belakang dari Alpha 8. Empat playernya cukup kesakitan kali ini menerima damage output daripada Sui Esports. Karena mereka juga nggak ada seorang Xian. Xiannya lagi melakukan farming, jadi nggak wise kalau bisa mereka majuin juga atau ladenin serangan daripada Sui Esports. Dan ketika Eyes on You-nya kena seorang Jirachi, seorang Melissa-nya atau seorang Luskar-nya, dia benar-benar nggak kasih kesempatan buat seorang Jirachi pindah. Sedangkan di bawah sendiri kita lihat Karinya akan terzoning cukup jauh. Bahkan di prox way-nya di mana kali ini Facebook bakal hilang, Turtle bakal muncul. Dan ini yang bakal jadi sulit karena dengan falling yang bisa menggeser boneka dari seorang Melissa, Kari benar-benar gak punya arena bermain yang cukup. Jirachi bakal coba untuk fight, Harowski masih happy, lari sana, lari kemari. Tapi kita juga di arah mid-nya sendiri, wave harus clear. Alpha itu tampak kesulitan, benar-benar kesulitan di menit keempat. Apakah aku udah javu melihat hal yang agak-agak mirip ya di game kedua? Kayak setiap ada Parsha itu ahead mulu gitu kondisinya dari tim yang memiliki Parsha ya. Tapi kita masih belum tahu apakah dari tim Alpha 8. Karena so far menurut gue walaupun Alpha 8 ketinggalan lumayan di menit kelima kali ini, menurut gue mereka masih cukup respect sama musuhnya. Tapi by the way harus diingat loh, tadi tuh ada Parsha dan Melissa dan ini terulang lagi. Oke, kita lihat Feather Rester bakal dibuka juga. Tampaknya seorang Kari bakal coba untuk bisa ke zoning juga. Seorang Xian bertahan terlebih dahulu, tapi
Kita lihat di bawah bakal cuma di clearing, 4 orang pemain cuma untuk menang, tapi lihat joinnya cuma untuk clearing di atas. Ini again and again terjadi, kalau misalnya tadi Aldo bilang ada Melisa, ada Parsha, yang gua rasa sekarang yang terjadi lagi adalah Parsha-nya nggak pernah ada yang cari ketika dia buka Fedor Airstrike. Jadi Fedor Airstrike itu dibiarin begitu aja, kena ke mereka gitu cuma kan. Dan di zoning out aja. Di zoning aja, ada seorang Xian kali ini yang coba untuk memberikan serangan balasan, namun ternyata di arah atas ada 1v1 situation yang berhasil dimenangkan oleh seorang Joy atau Harowski, dan akhirnya membuat Alphite kehilangan satu. Lo, outer turret. Itu bahkan Joy-nya dibiarin main sendiri tuh gak sih? Joy-nya dibiarin di atas, gak dikasih jawaban sama sekali. Dikasih happy-happy lompat sana-lompat sana. Lihat ya, dengan Meow Rhythm of Joy. Bahkan lo lihat Electrifying Rhythm yang bakal digunakan. Tetap aja, ini sih Harowski bakal free. Tetap bisa cabut dengan cukup mudah. Dan ini bakal jadi sulit banget sih sebetulnya buat teman-teman dari Alphite. Mungkin mereka harus bisa tahan sampai menit 11-an. Baru sampai karinya agak jadi. Baru mereka bisa comeback. Nah kalau karinya jadi agak ngeri ya, cuman so far gue melihat juga karinya masih cukup aman. Jadi harusnya mereka stay seperti ini aja lah, memperkaya karinya, mempergedut. Tapi ada Tyrant Event, juga Tyrant Manage yang konekara 2 player. Langsung hilang dari seorang. Parsha pun berhasil di pick off, ini menjadi momen karena dari tadi kita lihat Parshanya yang benar-benar nyusahin banget. Dan ketika Parshanya berhasil terpick off, ini akan menjadi momentum untuk teman-teman daripada Alphite melakukan ya farming balik atau serangan balasan gitu kan terhadap teman-teman dari tim Sui Esports. Tapi tadi kita melihat belum menjadi titik balik sebenarnya. Belum, tapi at least ada space untuk mereka ya farming lebih bebas. Dan setidaknya tadi si Karinya dapat makan. Karinya dapat kill tadi ya. Tapi tadi Tyrant Revive sama Tyrant Ranger benar-benar on point banget. Bener. Dan ini harus di notes juga sama teman-teman, ketika lu ada musuh lu yang pakai Kufra, mendingan jauhin bas-bas yang ada. Kalau misalnya depan lu ada bas juga, karena Franco, Kufra dan beberapa hero lainnya itu mereka akan menggunakan predict skill ke arah bas-bas yang ada di depan mereka biasanya. Ya, tapi ya mengingat juga dengan Fenrir Airstrike yang tadi on point, menurut gua agak sulit ya. Sulit banget buat nyari Parshanya bahkan. Dan positioning-nya bagus banget. Dan positioning dia tuh selalu kayak apa ya, ketika orang mau komit ke dia harus ngelewatin teman-temannya dulu. Benar. Kayak seenggaknya ada dua orang lah di depan dia lah. Barikado gitu. Ada ya. Ada pagar betis. Pagar betis, bukan pagar ayu. Bukan, pagar ayu gampang. Belum nikah. Lewatnya juga gampang. Gampang, malah dapat ini ya, dapat apa namanya, serah-serahan gitu kan. Serah-serahan. Bentar, gue jadi ada pertanyaan sedikit. Apa tuh? Ya kan, sebenarnya ini game balik ya. Kan ada, ada namanya tradisi unduh mantu. Unduh mantu. Berarti kalau dibuat bahasa Inggris jadi download mantu. Ya. Download mantu. Unduh kan download. Bener. Mantunya bahasa Inggrisnya apa ya? Gak tau. Download mantu buat kita ya. Oke, back to the game. Ada 3-man kicking di arah bawah. Kali ini coba untuk dilaksanakan. Wah, dan Harowski. Ini dia akan menjadi momen kah untuk teman-teman daripada Alphite membalikan keadaan. Karena sedikit demi sedikit mereka sudah mulai bangkit mengejar ketertinggalan gold yang tadinya lumayan jauh. Kali ini hanya gap goldnya cuma ya sekitar 1000 lah. Ya itu keputusan yang bagus banget karena farmasi bisa nyuri seorang Joy yang notabene-nya agak sulit banget. Nah. Dapatnya di atas, Federation bakal digunakan juga, masih ada go away, bakal dipad juga oleh seorang Lapu-Lapu di mana masih ada zoning out. Oh, tapi masih ada shield Lapu-Lapu. Wow. Dan mendapatkan Melisa, namun Lapu-Lapu bakal ditukar di sana, gak ada follow up sama sekali. Dan turret inner bakal didapatkan, tapi Shan menunggu momennya tidak dikejar dan ya gak apa-apa deh. Wah, Lapu-Lapu versus the world sih, lu lihat tadi digebukin sama dunianya. Pertama 2-1 terus datang lagi follow up daripada Sui Esports yang lain. Dia masih bisa at least secure satu kill itu atas orang dan Melisa. Dan lo harus catat tadi, dia buka go away loh, buka ultimate-nya Melisa loh, dikejar loh. Nah udah mulai. Oke, udah mulai sakit. Hari ini udah mulai menusuk ke arah jantung-jantung tank yang ada. Tapi kita ada Tiny Revenge kali ini karena seorang Caves. Lord pun sudah hadir, lihat udah mulai kenceng banget tuh ya dari seorang Aaron Siki. Dari Shuriken-nya, tapi kita sudah ada satu pengecekan oleh seorang Cave, geprekin siapa Cave gitu kan. Udah ada juga mengatui Harowski dari arah belakang. Oh, Fedor Airstrike menyusul. Oh. Tapi ternyata Harowski Sikinya berhasil Lord. Hilang. Fedor Airstrike dan Lordnya berhasil di-steal oleh Sway Esports. Waktu dipukul mundur tapi sayang sekali berhasil tertarik dari Eliora dan Lordnya. Wah. Hadir di arah top lane kali ini. 3 player terisa dari Alphite. Like di Javu, right? Iya, lo lihat itu Joy-nya. Ini buat gue Joy sih yang Joy sama Parshanya ini yang benar-benar ganggu banget. Joy-nya unstoppable, sulit banget buat disentuh. Bahkan butuh 3 orang untuk dapetin seorang Joy doang. Nah, sekarang kita lihat, bahkan taratnya berhasil menuju ke arah
high ground atau menuju ke arah inhibitor yang sudah terbuka sangat lebar dan lordnya pun bakal dikirim dari arah top lane. Ini bakal sulit banget buat teman-teman dari Alphaid untuk bisa menahan ke arah high ground. Mengingat mereka juga mainnya bukan team fight, mereka harus bisa menculik. Sedangkan dengan adanya Kufra dan juga seorang Lapu-Lapu, ini akan nggak masuk, nggak matching cara bermainnya. Dan tentunya kita lihat juga di mana di arah top lane masih coba untuk bisa melakukan defending ke arah dari lord juga bakal coba untuk maju. Masih dengan terang karena mendapatkan seorang Kari yang bakal hilang pertama. Nggak bisa bertahan dan juga in your rise. Ya, langsung saja Ice on You berhasil mendorong satu pemain. Dan Lord tentunya dengan cukup mudah memberikan pressure ke arah mid lane-nya. Sedangkan di bawah, Big Minion Wave sudah sampai. Menuju ke arah inhibitor sudah terbuka bebas juga, masih ada In Your Eyes-nya juga. Ice on You berhasil mendorong satu pemain. Dan di mid lane, wave-nya sudah sampai kembali. Tetap 4 lawan 5 situation yang terjadi. Ini bakal sulit banget buat Alphaid menahan. Dan tentunya turret inhibitor di arah mid yang bakal cuma di-push. Cuma untuk ditahan juga, terkena debam sedikit. Tampaknya seorang Xian terkelempar juga, tampaknya maju seorang Vin Smoke. Tapi tampaknya Jirachi-nya meleset sedikit. Dan kali ini juga di arah bot lane-nya Barbici beserta dari break even. Pentarester dibuka kembali. Nah, fokus bakal di-cancel saja di sana. Tapi tampaknya Harowski bakal mundur. Tapi hanya tersisa at least 2 turret dalam kondisi yang gak sekarat. Itu yang dari tadi tuh harusnya dilakuin sama Alphaid itu kayak barusan. Ketika Feeder Airstrike dibuka harusnya lu jangan terima damage dari Feeder Airstrike-nya, langsung datengin Parcha-nya. Cuman dalam kondisi seperti ini, Goldtippers udah lumayan jauh 5000. Dari segi item udah ketinggalan jauh, bahkan dari leveling-nya juga kalau lu lihat dari cave-nya udah level 15, sementara Sian-nya baru level 13. Ini bakalan, ya it's gonna be hard, but hard doesn't mean impossible ya. Yes. Jadi sebenarnya masih bisa buat teman-teman Alphaid untuk membalikkan keadaan mungkin, tapi sulit banget. Ya, sesimpel itulah. Kalau misalnya Karinya bisa tahan posisi dan gak ada yang keculik duluan sebelum Karinya dapetin kill atau misalnya mereka trapping kayak gini, mungkin masih oke. Tapi Federer Strike dan juga Joy gak bisa dibiarin free gitu aja. Dimana kita dari Joy-nya melakukan upaya split push di area bottom lane, bahkan langsung masuk ke arah seorang Xian dan akan menjadi target untuk teman-teman dari Alphaid langsung saja bernyanyi berdendang. Tapi masalahnya Kevsnya level 19, Jul. Di sini teman-teman dari Alphaid bahkan masih level 13 sih Xian-nya doang. Jadi dari segi level udah cukup di leading banget sama Sway Esports. Susah. Kalau mereka bisa bawa ke menit 15 menurut gue masih ada harapan sih. Mengingat seorang Karinya aja deh. Karinya dijaga abis-abisan deh. Kalau Karinya bisa dikasih kiting zoning, menurut gue mereka bisa menang. Tapi kalau enggak, Karinya keculik kayak tadi sama Harowski, selesai sih bener-bener. Wah, wah itu lihat kita. Dari seorang Joy yang ternyata terlalu berani. Apakah ini akan menjadi disaster untuk teman-teman daripada Sway Esports? Dimana Joy-nya menerima cukup banyak damage, tapi ada Feeder Airstrike yang memukul mundur seorang Harowski. Satu hit lagi dan berhasil di-secure, namun Lord-nya diamankan oleh Sway Esports. Ditukarkan dengan tidak adanya seorang Joy kali ini di Sway Esports. Ya sebenarnya Joy 27 detik ya, 26 detik baru muncul lagi. Oke, ini bakal sulit. Tetap sulit buat teman-teman dari Alphaid. Matiin aja satu. Ya, ya kalau bisa. Ya, bisa. Ya kalau nggak Parcha-nya atau Melisa-nya, at least jadi Joy-nya hidup, mereka kekurangan manpower lagi. Joy-nya gitu. Susah sih. Joy-nya... Tapi Joy-nya tadi terlalu overextend. Benar. Tapi lu lihat se-overextend itu aja, dikilnya susah. Bayangin kalau misalkan dia nggak overextend, Jul. Tapi mungkin pertukarannya sih, mau dia mau dapetin Lord, dia tahu tukarannya Joy aja. Joy bisa beli waktu lama banget, buktinya sampai Lord-nya selesai kan. Nggak sampai ke kontes. Tapi yang kita lihat, ini mau nggak mau harus clearing wave dulu. Clearing wave mau nggak mau clearing Lord. Tapi lu lihat tuh, area cikinya ya udah mulai sakit sih sebenarnya. Udah harus ada respect item sih kalau menurut gua. Udah jadi? Dominan Ice udah jadi. Mungkin menurut gua ada ya, ya semacam immortal-immortalan lah ya. Cuman emang agak sedikit sayang. Ini menurut gua Lapu-Lapu tugasnya harus menjadi sangat penting. Kalau Feeder Airstrike dibuka, Lapu-Lapu simpen store skill dia untuk masuk ke arah Feeder Airstrike biar Feeder Airstrike-nya ke-cancel. Gigit Jirachi-nya. Kita lihat masih akan coba untuk penahan, bakal dikaitin juga. Barbici masih posisinya ada bagus. Lightning Speed Wheel yang sudah dilemparkan oleh seorang Kari, tapi di arah atas pun masih ada seorang Harowski yang tampaknya mencoba melakukan flanking, tapi tampaknya berhasil disadari oleh teman-teman dari Alphaid. Dan kita lihat juga seorang Xian yang tampaknya akan menjaga di arah jungle Lord berikutnya di menit, 1,5 menit lagi. Ini kayaknya bakal ditahan sampai Lord sih kalau menurut gue. Mau nggak mau mereka menang. Sway Esports bakal nahan sampai Lord, kenapa? Biar lebih paten aja kemenangannya. Karena takutnya kepleset. Ini satu mistake atau satu kesalahan aja ini bisa ngebuat Sway Esports ataupun Alphaid kehilangan gamenya kali ini. Yes, tapi kita lihat juga di arah midnya Joy-nya kelihatan ya kan, masih bisa untuk clearing dulu ya kan. Dia masih happy tuh pakai apa namanya, Meow Rhythm of Joy. Yep. Bakal ya gimana ya, Joy ini emang tugasnya cuma lari-lari nyetrum sih. Tapi kalau lihat item dari Parcha sendiri udah item jahat ya.
item jahat gitu kan, makanya udah sakit banget video airstrike-nya. Bener-bener menurut gue ini di Sway Esports, bukan maksudnya Melisa ataupun yang lainnya enggak oke, tapi yang bener-bener nyusahin fight-nya itu adalah Parsha sama Joy, yang menurut gue target daripada Alpha 8 harus udah mulai difokusin kedua hero tersebut ya. Sisi lain Harauski di sini benar-benar susah ditangkap, atau kalau misalnya nanti ada game ketiga, mungkin Joy harus menjadi satu opsi yang wajib di-ban. Yes, benar, nggak boleh kelepas ya. Oke, kita lihat dulu aja. Dengan posisi Melisa juga udah cepet banget, itu dia attack speed-nya udah kencang masalahnya. Attack speed-nya udah pakai nose. Pakai wapak. I wanna have you know. Wah, kenapa jadi Tokyo Drift? Ngebut. Bener juga ya. Baik, so, Transformer juga ngebut. Transformer juga ngebut sih, tapi berubah-ubah. Dan kita lihat kali ini ada Seha yang terjadi antara Martis dan juga seorang Menurut gua kunci kemenangan Alpha itu ada di Faramis. Only Faramis deh. Ya kalau di momen yang pas dia buka ya, ketika mungkin Feather Airstrike. Dia tarik Melisanya deh, atau enggak Feather Airstrike-nya tuh si Parsha-nya keculik aja sama Faramis. Ya atau pas Feather Airstrike dia buka, ya dia lindungin teman-temannya aja udah bisa. Iya pakai call outer ya, tapi kita lihat kembali. Lord. Wah ini krusial banget sumpah. Iya ini dia, Joy-nya bakal dikirim bawah, Joy-nya bakal dibiarin split push. Karena enggak oke, okay. Feather Airstrike udah dibuka, informasi yang baik. Yes, kita lihat, dia gigitannya meleset, damage-nya kurang. Damage yang kurang Melisanya masuk agak lebih telat. Sian-nya bakal coba untuk di-commit. Tentu Ice on You sudah dibuka. Joy-nya bakal melakukan split push terlebih dahulu. Mereka harus memutuskan. Pak, tapi bingung lapu-lapunya mau defense yang mana, lu lihat deh. Dua. Gak bisa, ini. Tapi ini juga bakal beli waktu sih. Beli waktunya lama banget. Wah, tapi lapu-lapunya bakal dihabisin kah sama seorang Joy? Enggak, gak bisa. Lapu-lapu gak bisa di-instant sama Joy juga. Agak makan waktu, tapi ini dia. Ini yang dibuat. Joy-nya bakal ditahan. Ketahuan, bakal maju. Kita lihat Faramis-nya bakal. Gak bisa bertahan. Kufra-nya hilang pertama. Cold Altar sedikit meleset. Dan double kill bakal Parsha. Killing spree didapatkan. Dan tentunya lagi dan lagi Deja Vu terulang kembali. Dengan posisi seperti ini sih menurut gua untuk bisa melakukan comeback udah 0,01%. Ya 8.000 ya udah. Walaupun sebenarnya gold tuh udah gak berarti lagi. Tapi itu menandakan bahwa perbedaan yang cukup jauh antara kedua tim ini gitu kan ya. Dan Lord-nya lagi-lagi berhasil diamankan oleh teman-teman daripada Sway Esports again and again. Apakah tim yang mempunyai Parsha akan selalu menang di ESL? Kita nggak tahu ya. Tapi Parsha Melisa. Menurut gue tadi miss banget ya. Harusnya mereka keluar aja dari momen di mana seorang Joy lagi ditahan abis-abisan sama lapu-lapu. Tapi masalahnya kalau misalnya nggak ditahan. Ya maksudnya kan Joy-nya ditahan aja, nih. Komit aja. Ya udah lu enggak usah nge-trap, ngapain nge-trap, udah tahu nih Joy-nya enggak ada. Lu udah aja fight, lu punya carry yang bisa free hit di arah belakang. Karena dia enggak tahu posisi mereka di mana. Pak langsung trap ke Parsha-nya, jamin ke Parsha gitu. Tapi ya kita enggak tahu apa yang terjadi di sana. Cuma kita lihat kali ini 5 player daripada Alpha 8 sudah berkumpul, Lord-nya pun ditahan. Tapi menurut gua akan sedikit sulit dari seorang Iron Seekis. Hati-hati dari depan, coba memberikan beberapa damage output karena musuhnya. Masuk ke depan. Ada barrier, ada satu wall chart, tapi Feather Airstrike benar-benar yes. Dan gua rasa ini akan menjadi satu sama untuk Sway Esports. Satu sama. Best of three is real. Terulang kembali. Dengan format yang sama. Format yang sama. Itu udah kelihatan dari awal sih. Gua tadi sempat bilang di jalan.